Mark! Mark Brembo Italian GP, bravissimo! Stacchiamo forte! Quella che fattura, dopo! Vogliamo lo sconto! Perché la Brembo, il disco carbonio è molto caro! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Radio GP dimanapun kalian berada, dan fan Mark Marquez dimanapun kalian berada, selamat malam. Sebelumnya kita berselawat dulu seperti biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Welcome back to my channel Radio GP. Oke teman-teman, untuk malam ini ya, sudah lama kita nggak buat video karena busy sekali. Mimin fokus dengan berjualan ya. Oke, untuk kali ini ada berita yang mungkin ya, mungkin sangat panas sekali ya. Yang mana sebelum berita panasnya, kabar terkini Mark Marquez enggak ada kabarnya. Yang jelas Mark Marquez mungkin masih dalam liburan, kita belum tahu. Untuk tanggal 28 ini kalau enggak salah Mimin, ada perjumpaan antara rider Ducati dan fan-nya Ducati di Misano ya. Kalau enggak salah Mimin, di Misano atau di Italia, mereka akan berjumpa dan membuat sesuatu acara ya, bersama rider-rider Ducati, baik di MotoGP, WSBK, dan rider-rider motor lainnya. Dan untuk itu kita lihat apa yang terjadi di sana, apakah mereka akan ada yang menonton atau tidak, karena Mark Marquez diundang ya, dipaksa oleh Domenicali, CEO Ducati, memaksa Mark Marquez untuk datang di acara tersebut ya. Kita lihat aja apa yang terjadi ya. Oke, untuk berita yang sangat panas yang ingin Mimin katakan adalah di sini ya, Francesco Bagnaia ya, yang mana dia mengatakan atau merasa dirinya sekarang ini sangat kuat sekali, bahkan bisa melawan Mark Marquez ya. Kalau kita lihat dari segi pertandingan atau segi kecepatan, memang Bagnaia di sini memang sangat cepat sekali, kita akui memang sangat luar biasa sekali ya. Dan santuy, tidak terlalu gabah karena dia tahu yang motornya dia sangat kencang sekali. Namun yang ingin permasalahan sekarang adalah dia mulai sombong ya, dari cara berbicara. Apa yang mulai sombong Min? Dia mengatakan pernyataannya adalah, dulu Mark Marquez disebut akan menang ketika dia menunggang Ducati. Kini dikatakan tidak memiliki motor yang sama. Tahun depan kita akan lihat, kata Francesco Bagnaia. Maksud si Francesco Bagnaia adalah, dulu waktu si Mark Marquez digandingkan akan ke Ducati, para pengamat atau para pengamat ya, kita bilang aja, kalau Mark Marquez dikatakan, kalau Mark Marquez ke Ducati, so pasti akan juara dunia atau begitulah akan menang. Namun si Francesco Bagnaia menilai sekarang, katanya sekarang bukan karena udah di Ducati, tapi bilang lagi motornya nggak sama. Jadi kita lihat aja tahun depan, si kata Francesco Bagnaia. Maksudnya di sini adalah Francesco Bagnaia menyindir ya, yang Marquez dikatakan kalau Ducati dia akan hebat, dan sekarang alasannya motor nggak sama. Ya, sebagaimana si Francesco Bagnaia berbicara kepada media Maumek dalam suatu kesempatan mengenai rekan timnya musim depan, yaitu Mark Marquez. Akhir-akhir ini di dalam balapan Bagnaia lebih kuat dari Mark Marquez. Namun di lintasan, jika terjadi duel antara keduanya, Bagnaia beberapa kali memenangkannya. Inilah kelebihan Bagnaia dalam menghadapi Mark Marquez. Seperti mana dia mengatakan, menurut saya, pengereman yang terlalu keras membuatnya sangat sulit untuk diatasi. Jadi jika ada yang ingin melewati saya, cenderung melebar dan saya menyilang. Dinamikanya kurang lebih seperti itu. Waktunya akan tiba ketika kami akan melakukan pertarungan seperti di Aragon 2021 dan di Jerez 2024. Namun harus dikatakan bahwa saya memiliki lebih banyak hal di Jerez. Ketika itu tiba,
saya tahu bahwa saat bisa berusaha untuk pergi lagi. Sebaiknya di Aragon dia punya lebih banyak. Saya ingin menang. Saya tidak peduli dengan sisanya. Tidak ada gunanya finish kedua tanpa mencobanya terlebih dulu. Dan saya akan melakukan segala yang mungkin untuk melaju sejauh mungkin. Apakah itu berjuang untuk posisi ke-10 atau untuk meraih kemenangan? Kata Bak Naya. Masih berbicara tentang Mark Marquez, Bak Naya sendiri membandingkan dirinya dengan calon rekan timnya tersebut. Sekarang saya lebih kuat dari Marquez. Jadi kita lihat saja, pasti ekspektasi orang-orang terhadap dirinya sangat berbeda. Kami bekerja dalam diam, kami tetap diam dan tetap berbicara di track yang berbicara. Karena saya tidak pernah tahan dengan kebiasaan memberikan penilaian sebelum melihat hasilnya. Sempat dikatakan Mark Marquez bersama Ducati akan menang. Kini dikatakan tidak punya motor yang sama. Tahun depan kita akan lihat, kata Francesco Bak Naya. Jadi intinya di sini adalah Francesco Bak Naya lebih menyindir ke Mark Marquez ya. Walaupun bukan Mark Marquez yang mengatakan, tapi disindirnya untuk Mark Marquez yang seperti Mimin katakan tadi ya. Dulu alasannya, dulu katanya kalau dengan Ducati Mark Marquez akan gacor gila parah ya. Dan sekarang alasannya apa? Karena kalah dengan Francesco Bak Naya. Alasannya apa? Karena motornya nggak sama. Oke, di sini Mimin bagi paham ya. Menurut Mimin ya, Mimin bagi paham kepada Francesco Bak Naya yang mana. Memang benar sekali kalau Mark Marquez bersama Ducati, Mark Marquez akan gacor. Memang terbukti Mark Marquez sekarang gacor, terbukti. Kenapa Mimin katakan terbukti walaupun Mark Marquez belum menang? Yang pertama, Mark Marquez untuk saat ini berada di klasemen 3 besar MotoGP di antara rider yang menggunakan GP23 tahun lalu. Yang kedua, Mark Marquez bisa mengatasi MotoGP23 yang motornya yang belum ada perubahan sama sekali. Seperti mana yang kita dengar dulu, motor yang digunakan oleh Mark Marquez adalah motor Johann Zarco tanpa perubahan. Namun ditambah lagi kemarin baru-baru ini oleh Gigi Dall'Igna yang bahwa yang sebenarnya motor yang digunakan oleh tim satelit Ducati baik VR46 Gresini Racing adalah motor yang spek Johann Zarco yang tidak pernah disentuh. Maksudnya tidak pernah ada perubahan. Bukan motor Francesco Bak Naya yang menjuarai dunia tahun 2023. Itu Gigi Dall'Igna yang mengatakan. Namun Mark Marquez yang bisa mengatasinya sampai bisa bersaing dengan GP24. Dan yang kedua, kenapa Mark Marquez masih gacor? Yang kedua alasannya adalah dulu sebelum GP24 dimulai, MotoGP24 dimulai, lo sendiri, Francesco Bak Naya sendiri yang meminta harus ada perbedaan motor satelit dengan motor pabrikan. Mungkin sebab itu pihak Ducati yang seperti mana Gigi Dall'Igna katakan tadi, sebab itu mereka tidak memberikan motor spek terakhir yang digunakan oleh Francesco Bak Naya atau oleh juara dunia tahun 2023. Sebab itu mereka tidak memberikan spek motor tersebut. Alasannya apa yang dikatakan Gigi Dall'Igna? Alasannya takut mereka tim satelit ini atau rider satelit ini tidak bisa menggunakan motor tersebut. Ada part-part yang tidak bisa mereka gunakan. Itu alasan mereka. Padahal kalau menurut Mimin, ini alasannya adalah yang mana seperti Francesco Bak Naya katakan, harus ada perbandingan motor GP24 dengan motor GP23 atau motor pabrikan dengan motor satelit. Harus ada perbedaan. Dan jelas sekarang kita lihat di lapangan, di separuh musim saat ini kita lihat perbedaan GP23 dan 24 untuk dalam 2-3 seri terakhir kemarin, yaitu hampir 4 detik ya. Itu hampir 4 detik di saat race 2 3 4 2 3 terakhir, seri terakhir ya. Baru nampak perbedaannya 4 detik ya teman-teman ya. Jadi di sini menurut Mimin Mark Marquez memang gacor sekali. Kenapa? Teman-teman bisa lihat sendiri atau para tetangga bisa melihat sendiri, bahkan mereka pun melihat sendiri bagaimana aksi Mark Marquez. Ya. Jadi di sini bukan alasan yang diberikan Mark Marquez. Bukan alasan.
yang diberikan oleh Mak Marquez tersebut. Namun kalau kita lihat dari seginya, hanya Mak Marquez yang bisa membawa motor tersebut bersaing di depan, ya enggak? Walau dalam seri terakhir kemarin kita bisa lihat si Fabio Di Giantonio udah mulai up ya, udah mulai up. Jadi di sini nggak ada yang salah, Francesco Bagnaia. Cuma lo lupa aja apa yang lo udah katakan pernyataan dulu, yang mana lo meminta kepada pihak Ducati untuk ada perbedaan pabrikan dengan satelit. Jadi sekarang lo dengan senang, dengan bangganya lo katakan Mak Marquez dulu katakannya dengan Ducati akan gacor, dan sekarang alasannya motornya gak sama. Ya memang betul. Aduh, Francesco. Pokoknya itu sangat panas sekali ya. Ini adalah tanda-tanda yang mana Francesco Bagnaia udah mulai ketar-ketir, teman-teman ya, tahun depan ya. Motor yang busuk seperti itu, belum ada sentuhan yang digunakan oleh Mak Marquez saja, hampir bisa menyamai GP24. Kita lihat aja separuh musim kedua ini. Wadidaw, gila parah. Pernyataan padahal Mak Marquez tidak mengatakan yang mana dia akan gacor dengan Ducati, nggak ada. Bahkan Mak Marquez sendiri merendah yang mana dia untuk tahun ini akan bersenang-senang. Dari awal-awal tahun dia mengatakan tahun ini akan bersenang-senang. Dia ingin melihat apakah dia masih kuat atau tidak. Jadi terbukti sebelum paruh kedua musim ini sudah terbukti yang Mak Marquez masih layak untuk mempertaruhkan atau mengejar kejuaraan atau bersaing di kelas kejuaraan dunia. Namun Mak Marquez masih santuy untuk tahun ini sebagai pengenalan dengan motor Ducati Desmos CDC. Gitu, nggak ada Mak Marquez mengenal ini. Jadi jangan lu seenaknya. Tahu lah lo udah nikah. Oke lah teman-teman, itu saja untuk informasi yang Mimin dapat sampaikan. Oke, untuk sekali lagi yang mana breaking news ya, Raul Fernandez sudah resmi diperpanjang kontrak oleh Trek Horse dengan jangka 2 tahun ya. Untuk Miguel Oliveira belum ada informasi, namun Mimin mendapatkan kabar angin yang mana Miguel Oliveira sedang dilirik oleh Pramac Yamaha untuk tahun 2025 ya. Dan Trek Horse sedang melirik rider Moto3 atau si Joe Biden, Joe Robert. Itu antara itulah. Oke teman-teman, sampai jumpa di next video selanjutnya. Jangan lupa berselawat seperti biasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.